Ini baru pertama kali ya untuk renang dari Pulau Karimun ke Jawa. Pertama kali di Kabupaten Jepara. Sebagaimana kita ketahui, Jepara adalah salah satu destinasi terbesar di Jawa Tengah untuk para wisata. Di samping kita mempunyai pantai yang seluas 80 km, kita juga mempunyai gunung. Saya berharap agar apa dengan adanya acara ini, maka lebih membuat Kabupaten Jepara itu lebih terkenal untuk wisatanya. Kita terima kasih sebetulnya kepada Ocean View yang sudah menginisiasi kampanye untuk peduli terhadap laut, terutama juga kampanye untuk peduli terhadap sampah di laut. Jadi salah satu upayanya kan ada upaya dari suami beliau yang renang dari Karimun Jawa ke Pantai Jepara ini untuk mengkampanyekan bahwa sampah di laut itu sudah perlu perhatian kita semua. Hari ini lagi ngapain? Bersih-bersih pantai. Seneng nggak ikut acara bersih pantai? Suka. Tadi pas lagi bersih pantai, yang didapat apa aja sampahnya? Sampah plastik, kayu, sama peci. Ide awalnya ini karena kita mau raise awareness untuk plastik pollution-nya. Ya, di sini setiap raining season penuh, river system-nya juga di sini nggak ada waste management sama sekali. Ya, kita mau acaranya ini untuk raise capital untuk mungkin bikin stopper untuk plastik yang datang dari laut, rivernya, sungainya, sampai laut. So yeah. Pastinya seneng banget karena anak-anak renang bisa ikut berpartisipasi di acara ini. Karena kita juga diundang, jadi alhamdulillah banget. Salah satu pengalaman yang berharga bagi kami juga. Background-nya memang apa untuk charity ya? Charity, ya. Tentang lingkungan, jadi harapannya memang kita sama teman-teman atlet lainnya diundang ke sini memang ikut senang untuk lebih peduli kepada lingkungan lewat hal-hal kecil, nggak harus di laut misalnya ya. Entah kita lagi di jalan, memungut sampah sekecil apapun itu kita harus tetap peduli. Planning-nya sekali per tahun kita mau bikin acara. Tapi internasional. Untuk kegiatan renang ini ya, kita dari Java Sea Swim berharap mungkin kita akan bisa membuat ini menjadi kegiatan yang lebih rutin, tahunan. Karena ini bagus sekali untuk mengedukasi masyarakat Kabupaten Jepara akan pentingnya kebersihan lingkungan.